hari terakhir dari Ciceno. Oh. Juara. Ciceno bisa. Bisa juara. Pas gini. Oke, ada pesan buat seluruh pemain sakit yang ada di turnamen ini, bermainlah secara sportif, minum tinggi terus sportivitas, dan kita harus berpikir buat kedepannya bagaimana caranya si turnamen ini harus berkualitas dan kemajuan untuk kedepannya seperti apa, ya kita baik lagi kepada pribadi masing-masing. Terpasmu, satu nama. Hei! 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 H
pertandingan pertama sedang bertanding rumah sakit itu melawan rumah sakit Kanker Darmais sementara 3-1. Dinali. Sabar. Krishna, ya. Baik. Sana, Bud. Meriah ya. Karena ya banyak kesan-kesan kita saling kenal sama aja silaturahmi dan sebagai ajang silaturahmi. Kemudian ya satu sama lain juga di sini kita bisa saling kenal. Jadi ketika kita di luar kita futsal di tenaga kesehatan bagus, banyak pemain-pemainnya bagus di rumah sakit sekitar Jakarta juga Jawa Barat. Yang kedepannya untuk selalu mensupport olahraga bagi di bagian kesehatan rumah sakit.
kita akan mulai kembali pukul 13 malam dengan aku. Kalau saya nggak mau keluar gimana? Saya nggak mau keluar, Pak. Rumah, terakhir, diisi. Aku bos kuatan ya, Pak. Tuhan, ya. Khusus. Pulang. Oke. Lapangan 2, semifinal antara RCMA melawan Rumah Sakit Darmais. Bravo RCM. Saat ini akan berlangsung semifinal futsal Mazda N55 dan Put 100 tahun RSCM antara RSUD Tangsel melawan RSAS dari Bandung. Check it out. Assalamualaikum Pak Gun. Alhamdulillah. Sampai juga ya kan. Sampai.
Tangsel, di Tangsel tuh. Demi Tangsel kok juara. Lagi cedera nih Pak. Kita pergi dulu biar gantian lah. Perebutkan juara 3 dan 4 RSCM versus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kami selaku dari jajaran direksi, mewakili jajaran direksi mengucapkan tanda atas perjuangan dan prestasi teman-teman di RSCM. Saat ini masih berlangsung skor sementara 5-2 melawan Hasan Sadikin, dan mudah-mudahan skor ini bisa dipertahankan sehingga RSCM bisa merebut juara 3. Apapun hasilnya, kami sangat bangga terhadap seluruh peserta futsal dalam rangka memperingati HUT RSCM yang ke-100.
semua peserta menunjukkan sportivitas yang tinggi. Kalah menang nomor 2, tetapi perjuangan, kemudian sportivitas, kemudian persaudaraan itu yang paling tinggi. Sportivitas, olahraga bisa menyatukan bangsa. Demikian, terima kasih.
kepada seluruh teman-teman peserta turnamen kita pulang bawa piala. Sama lu paling toh, kita nih orang baru. Ternyata kita nggak diperhitungkan, nggak diperhitungkan. Kita orang baru, ternyata kita lebih lah. Kita dua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pertandingan. Unit pelayanan kesehatan Kemkes serta KPRI RMJM. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta pertandingan. Kepada juara ketiga RSCM mohon naik ke atas panggung silakan. Kepada Bapak Andri Sandro dan Bapak Asep Kurniadi mohon kiranya untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara ketiga. Kepada Dr. Sutanto, mohon kerjanya untuk memberikan trofi kepada pemenang juara kedua. Ya, reaksinya ini
1, RSJMB, Cicendo, dan terakhir RS Putasel. Dan lain, menjadi juara pertama. Dan juara pertama adalah teman-teman dan lain. Naik ke atas panggung. Kepada Bapak Arif Rahman Syarat, mohon naik atas panggung untuk menyerahkan trofi kepada juara pertama. Sukses terus RSM. Keren RSM.